wanna keep on wasting life. I'm drowning my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Bian Bodykit. Nah, kali ini guys, saya berada di dalam mobil yang benar-benar super duper mewah. Pokoknya mobil ini benar-benar terbaik di kelas mobil sedan. Nah, apalagi kalau bukan mobil Mercy S-Class. Nah, ngomong-ngomongin tentang mobil Mercy S-Class, kemarin kita pernah melakukan pengerjaan dari tipe W222, kita upgrade menjadi versi yang S65-nya, dan kali ini kita mendapatkan lagi nih satu project lagi untuk mobil Mercy seperti ini. Tapi mobil ini beda dari yang kemarin saya kerjakan. Walaupun mobil tahunnya sama 2014, tipe S-Class-nya juga sama W222, tapi bedanya adalah tipe mobil ini sudah versi yang Maybach. Wah, kalau dengerin ngomong-ngomongin tentang versi Maybach ini udah bener-bener serem banget dah didengarnya. Karena dari interiornya pun kemewahan mobil ini benar-benar sangat luar biasa, karena mobil ini lebih panjang dari versi yang biasanya. Nah, kira-kira mobil ini mau saya apain nih? Mobilnya udah keren, udah cakep, udah mewah banget. Nah, pengen tahu dong, kita akan melakukan progres pengerjaannya seperti apa? Ikuti dan jangan ganti channel, hanya di channel YouTube Bian Bodykit yang selalu mengulas tentang modifikasi dunia otomotif. Check it out. Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know. Can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind and see that I'm cooler than lemons and ice tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. Yeah. I'm drowning my head, I'm losing my mind. Uh-huh. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Keep on wasting life. I'm trying to.
in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you all, I don't wanna keep on living this life so faceless. Oke okay guys, jadi tadi teman-teman sudah lihat untuk step pengerjaan untuk mobil mewah seperti ini. Dan mobil ini semuanya penampilannya sudah nggak seperti awal datang. Jadi sudah benar-benar berubah sekali untuk di bagian eksterior, terutama di bagian depan. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua kira-kira parts apa aja yang saya ganti dan apa aja yang sudah selesai saya kerjakan. Nah, pertama adalah di bagian depan. Kalian lihat di bagian grillnya, ini adalah kemewahan untuk kelas Maybach tahun sekarang. Yang dimana dia ada emboss tulisannya Maybach. Ini melambangkan benar-benar kemewahan dan menjadikan ciri khas bahwa mobil ini benar-benar kelas Maybach, khususnya untuk di bagian depan. Karena sangat jarang pabrikan mendesain ada tulisan Maybach-nya seperti ini. Hanya di ekstrak yang Maybach seperti ini yang mereka ada tulisan emboss Maybach. Nah, selain itu juga kalau untuk grill, dia bercoraknya garis-garis serta dia juga ada ornamen chrome. Dan di bagian bumper juga ini kita ganti juga. Dan bagian headlamp juga semua sudah kita rubah. Seperti yang saya bilang, kalau untuk kemewahan mobil pasti semuanya diselimuti oleh ornamen chrome-an. Nah, seperti bagian bumper depan yang dimana dari ujung sampai ujung dan dia melingkari itu ada ornamen chrome-an. Nah, mobilnya benar-benar mewah sekali. Serta untuk bagian rem bawahnya ini hampir konsepnya sama dengan si grillnya. Jadi kalau kita lihat-lihat bagian depan seperti ini benar-benar sangat mewah sekali dan benar-benar menjadi keindahan si S-Class tersebut. Nah, untuk bagian headlamp ini sudah kita ganti karena sudah modelnya yang facelift berbeda, yang dimana dia memiliki 3 lampu DRL, 1, 2, 3. Nah, selain itu juga fungsinya DRL, dia juga fungsinya ada lampu sennya. Tapi, untuk fungsi lampu sen yang untuk bagian depan ini, dia tidak running, dia hanya kedip biasa. Dan kalau menurut saya, kalau dia running itu jatuhnya akan lebih mewah. Nah, selain itu juga bagian floodnya juga berbeda, dia lebih besar dan dia dipanduin juga kemewahan 3 lampu prodi kecil di sampingnya, melambangkan mobil ini benar-benar sangat mewah. Nah, jadi penampilan depannya seperti ini, kita akan review di bagian belakang. Yuk ikutin saya. Jadi guys, mobil ini bisa dikatakan di Indonesia ini sangatlah jarang, dan saya melakukan proyek pengerjaan mobil ini pun juga baru pertama kali, karena biasa yang kita kerjakan itu adalah S-Class jenis yang biasa, tapi yang kita kerjakan adalah Maybach. Maybach ini bedanya apa? Bedanya adalah mobilnya lebih panjang dan dari pintunya pun juga bagian tengahnya ini lebih panjang dari sebelumnya. Nah, jadi terbukti banget bahwa mobil ini benar-benar mewah dan ini limit edition nih guys. Sangat jarang di Indonesia yang memiliki mobil seperti ini. Oke, jadi bagian belakang nih kita sudah selesai kerjakan juga. Bagian lampu belakang kita pasangkan dengan yang terbaru, karena yang terbaru ini sebenarnya dengan versi yang lama Betty, artinya beda-beda tipis dengan modelnya. Hanya aja dia ada kristalnya di bagian tengah, setiap atas, tengah maupun di bagian bawah dia ada kristal. Kristal ini melambangkan kemewahan untuk desain di bagian stop lamp. Nah, hanya aja di bagian lampu stop lampnya, sennya sudah running, dia nggak kompak di bagian depan. Tapi itulah memang desainnya seperti ini, dan emblem pun belum saya ganti. Emblem masih tulisan S500, ini nanti akan diganti. Tapi ini biarlah saya pasangin dulu seperti ini, jadi biar teman-teman tahu bahwa yang kita kerjakan ini adalah versi yang S500. Oke, kita lanjut di bagian bumper. Bumper semua sudah terpasang dengan rapi, sama seperti yang lamanya, ada bagian muffler kiri dan kanan. Serta kalau yang terbaru ini adalah dia memiliki ornamen chrome-an, jadi menyelimuti si
kroman bagian muffler menyelimuti ujung sampai ujung. Selain itu juga dia juga ada garis kroman di bagian atasnya, dan mobil ini sudah tidak kelihatan tahun 2014, melainkan mobilnya sudah tahun yang sekarang, yang dimana biasa mobil seperti ini tahun 2019 ke atas. Nah, jadi suatu kebanggaan juga kita mengalahkan pekerjaan mobil yang benar-benar langka seperti ini, yang dimana benar-benar sangat berubah sekali untuk hasil pengerjaannya. Dan ya, saya juga melihat mobil seperti ini juga nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lah guys, dengan kemewahan mobilnya. Jadi teman-teman yang ingin mengupgrade, kita juga memiliki model versi yang AMG-nya. Kalau teman-teman yang nggak mau diganti seperti Maybach, modelnya seperti ini. Nah, kalau yang kalian yang ingin melakukan pengupgradean versi seperti ini, untuk produknya seperti apa, estimasinya berapa, nanti tinggal hubungin aja kami di nomor bawah ini. Oke? Dan teman-teman harus saksikan untuk hasil detail pengerjaan di kita, karena ini wajib supaya teman-teman lihat untuk step pengerjaan di Bian Body Kit itu hasilnya seperti apa. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan share ke teman-teman kalian yang ingin melakukan perubahan pengupgradean, karena hanya di bengkel kita yang spesialisnya untuk pengupgradean di dunia mobil. Thank you guys. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do.